Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Umar bin Abdul Aziz, setiap mukmin yang meninggal dunia di mana dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah selama hidupnya, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya itu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita hebat, gak ada orang tua mau anaknya gak hebat, gak ada bu. Semua dari kita ingin anak-anak kita hebat, anak-anak kita membanggakan, anak-anak kita sukses, iya kan? Maka dimulai dari diri kita sendiri. Karena dikatakan setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ketika hidup dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak keturunannya itu. Kedua, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kita mau anak kita hafal Quran, kita sendiri juga harus belajar Quran. Sekarang anak-anak PAUD udah hafal juz 30, juz 29, juz 28 loh bu. Ibu-ibu gimana juznya? Jus mangga, jus jambu, oren ya bu. Tapi saya yakin di sini udah mulai ngafalin Quran insya Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Yang kedua, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dalilnya dalam surah Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah teladan untuk anak-anakmu. Saya kasih contoh diri saya sendiri gak apa-apa ya bu. Ibu saya itu lulusan SMA. Lulusan SMA. Karena beliau punya adik-adik yang banyak. Dan beliau bantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan bekerja membantu perekonomian dan sebagainya. Beliau lulusan SMA. Tapi beliau punya kebiasaan. Yakni suka sekali membaca buku. Kata beliau, biarlah ibu seorang lulusan SMA. Tapi ibu mampu menghantarkan anak-anak ibu mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada ibu. Dan ingat bahwa buku adalah jendela dunia, kata beliau. Gak apa-apalah lulusan SMA, mau gimana lagi. Yang jelas adalah selalu mengupgrade ilmu dengan banyak membaca. Itu kata ibu saya, bu. Jadi ibu saya itu orang yang tidak kuliah. Tapi beliau sangat gemar membaca. Dan itu menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Bahwa kalau mau jadi orang yang lebih baik, yang punya banyak pengetahuan, banyak membaca. Sama seperti surah atau ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq ayat 1-5 kita suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Suruh apa? Suruh baca. Baca, telaah, teliti, suruh baca. Jadi, jadilah ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Makanya, Bu. Coba kita tes anak-anak kita. Anak-anak, mama tuh kalau di rumah ngapain sih, Nak? Apa sih menurut kamu mama tuh orangnya kayak gimana sih? Nanti kalau dia bilang, "Ah, mama orangnya suka marah-marah terus." Nah, itu introspeksi diri itu. Nah, mama bawel, suka ngomel-ngomel terus, introspeksi diri itu. Kalau dia bilang, mama ya Allah orang paling sabar, alhamdulillah. Mama tuh orang yang suka baca Quran, hari-harinya Quran, alhamdulillah. Mama tuh masakannya selalu enak, alhamdulillah. Oh mama tukang bohong. Janji-janji sama anaknya gak pernah ditepatin. Nah, hati-hati tuh. Mama tukang utang. Anaknya aja tahu mamanya tukang utang misalnya ya. Mama tukang shopping. Bukan ngabisin duit misalnya. Anak-anak itu kan jujur ya bu ya. Jadi coba sekali-kali tanya, bagaimana pandangan anak kita terhadap kita? Nah itu jadi pelajaran untuk kita tuh. Apa pandangan mereka selama ini kepada kita? Jadi kembali lagi, kita ini menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jika seorang ibu tidak memakai jilbab, tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, suka berdandan berlebih-lebihan, menampakkan kecantikannya di luar rumah, bergaul dengan laki-laki yang non-mahram tanpa batas, maka secara tidak langsung ini merupakan praktek pendidikan nyata bagi anaknya untuk mengarahkan anak-anaknya pada penyimpangan akhlak. Dia akan bilang, oh pakai jilbab itu gak wajib, ya udah saya gak usah pakai jilbab. Oh jalan-jalan keluar sama yang bukan mahram itu gak apa-apa, mama aja jalan sama orang lain gak apa-apa. Oh keluyuran sampai tengah malam gak apa-apa, saya juga akan begitu. Jadi anak-anak itu akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya, dan dia akan meniru. Dan itu menjadi praktek nyata untuk kita mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Kita gak mau anak-anak kita merokok misalnya, kemudian kita sendiri merokok. Maka itu menjadi contoh
nyata bagi anak-anak, mama saja enggak apa-apa, papa saja enggak apa-apa, ya sudah aku begitu. Kita mau anak-anak kita berjilbab, kita sendiri enggak pakai jilbab penutup aurat dengan rapi, anak-anak juga akan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, hati-hatilah, jangan sampai anak-anak melihatmu melanggar aturan Allah sehingga wibawamu jatuh di hadapan mereka. Hati-hati, kita jaga pandangan mata anak kita, jangan sampai dia lihat kita ini melanggar aturan Allah dan dia merasa, oh mama saja boleh, kalau gitu aku juga boleh, sehingga wibawa kita jatuh di hadapannya. Ketiga, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah? Kita adalah pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kita memilih metode pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Metode apa yang terbaik bagi anak-anak kita? Metode yang sesuai dengan syariat Islam. Kita lihat bagaimana Al-Quran, banyak sekali Al-Quran mengajarkan tentang parenting, ibu-ibu sekalian. Banyak sekali hadis-hadis Nabi, Nabi ajarkan kita untuk memperlakukan anak-anak kita. Dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 misalnya. Ini semua berisi parenting yang sangat luar biasa. Pertama, surah Luqman itu adalah surah ke-31 di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, menasihati anaknya. Luqmanul Hakim sebelum mengajarkan anaknya yang lain-lain, beliau mengajarkan anaknya untuk tauhid terlebih dahulu. Jadi seorang muslim ajarkan anak-anak kita tauhid. Gimana sih ngajarin tauhid kepada anak-anak? Tauhid itu ialah kita mengajarkan anak-anak segala sesuatu itu ciptaan Allah, dan kalau minta apa-apa mintanya kepada Allah, itu mudahnya. Dalam surah Luqman ayat ke-13 dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Maka ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita perkara tauhid. Contohnya apa sih? Contoh sederhana. Anak kita contohnya terluka, setelah jatuh dia terluka berdarah. Dia katakan, sakit, sakit, bawa ke dokter. Misalnya dia katakan begitu, sakit, obatin, obatin mama, obatin. Maka kalau kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ayo sayang, mama obatin, tapi kita minta sama Allah, karena Allah yang mengobati penyakitmu ini. Adapun obat-obatan dan dokter adalah perantaranya saja. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, hilangkanlah penyakitnya ya Allah, itu pendidikan tauhid. Kita sedang mengajarkan pada anak-anak kita berdoa, mintanya kepada Allah. Hal kecil, anak-anak kecil mengatakan, atau anak-anak kita mengatakan, mama mau sepatu baru, mau baju baru. Kita bisa katakan, minta kepada Allah. Allah yang kasih, nanti melalui perantara mama atau perantara papa, tapi berdoa dulu kepada Allah. Itu tauhid. Yang kadang-kadang kita lupa selipkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau anak kita mengatakan, wah aku keren nih, pinter banget nih, pelajarannya dapat nilai bagus. Kita katakan, Masya Allah, maha besar Allah yang telah memberikan kecerdasan kepadamu sehingga engkau cerdas seperti ini. Allah yang berikan kecerdasan. Nah itu tauhid. Kita sedang ajarkan anak-anak kita, nak, kecerdasanmu itu bukan karena kehebatanmu, nak, tapi karena Allah yang memberikanmu semangat untuk belajar. Allah yang memberikan kemampuan kepadamu mendapatkan nilai yang baik. Allah yang berikan itu, nak. Kalau kita enggak mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu minta sama Allah, segala sesuatu ciptaan Allah, nanti kalau udah besar dia jadi orang hebat, orang pandai, orang kaya raya, dia akan katakan, kepandaianku ya karena kerja kerasku, kekayaanku ya karena aku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Dia lupa Allah lah yang memberikan dia cerdas, Allah lah yang memberikan dia hebat, memberikan dia kaya. Nanti kayak Korun, ibu tahu Korun dalam Al-Quran, Korun itu kan dulu miskin, minta sama Nabi Musa, Nabi Musa doakan saya supaya saya bisa jadi kaya. Waktu miskin taat kepada Allah, ingat Allah. Ketika kaya, saya hebat karena diri saya sendiri. Sombong, ujub, bangga diri. Dan kemudian dia merasa semua kehebatannya karena dia. Padahal semuanya adalah karena Allah. Dia bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa. Anak-anak kita ini bukan apa-apa. Semua yang memberikan kehebatan adalah Allah. Betul ibu-ibu sekalian? Apa yang punya kita? Kecerdasan bukan punya kita. Allah kasih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Kekayaan bukan punya kita. Allah pinjemin, Allah bisa ambil sesuatu. Maka kokohkan tauhidnya. Jadi kalau mau kita jadi ibu yang hebat, kita pilih metode terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan syariat Islam, maka ajarkan anak-anak kita pertama kali tauhid. Nanti kalau enggak, bisa kemana-mana nanti. Kalau udah besar, minta tolongnya kepada yang lain. Takutnya kepada yang lain. Bersandarnya kepada yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita hatinya selalu bergantung kepada Allah. Selalu lisannya di pikirannya hatinya Allah, 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 Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.